Assalamualaikum dan hai, kembali ke Mingguan Amaz bersama saya Nisa K. Seperti biasa, sekiranya anda ingin mengetahui perkara-perkara menarik dunia teknologi yang terkini dalam dan luar negara, tonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran telefon pintar terbaru Oppo A92 untuk pasaran tempatan. Peranti ini membawakan janaan chip Snapdragon 665, kamera utama 48, 8, 2 dan 2 megapiksel dan kapasiti bateri sebesar 5000 mAh. Di Malaysia, ia dijual pada harga RM1,199 sebuah. Selain itu, Oppo turut membawakan fon telinga TWS Oppo Enco W31. Ia membawakan rekaan earbuds bertangkai dengan port pengecasan bulat serta ketahanan bateri sehingga 15 jam secara keseluruhan. Fon telinga ini boleh didapati pada harga RM259 sepasang sementara RM199 sepasang jika melalui pratempahan. Pada minggu ini juga, Samsung Malaysia hadir dengan penawaran Samsung Galaxy A51 untuk variasi 8GB RAM. Ia membawakan skrin Infinity O dijana chip Exynos 9611 dan bateri berkapasiti 4000 mAh. Melengkapkan peranti adalah kamera utama 48MP. Untuk variasi baru ini, ia dijual pada harga RM1,399 sebuah. Seterusnya, Vivo minggu ini secara rasminya telah membawa masuk Vivo Y30 di Malaysia. Ia dilengkapi chip MediaTek Helio P35, kamera belakang gabungan 13, 8, 2 dan 2 megapiksel serta menawarkan sokongan dual SIM. Peranti ini ditawarkan pada harga RM899 sebuah. Tidak ketinggalan, Poco minggu ini memperlihatkan video acah untuk pelancaran peranti terbaru yang dinamakan Poco F2. Ia dijangka bakal diperkenalkan secara rasmi pada 12 Mei 2020. Pada minggu ini, LG Velvet telah dilancarkan secara rasmi. Telefon pintar ini dikuasakan chip Snapdragon 765G, kamera utama 48, 8 dan 5 megapiksel yang menyertakan mod rakaman suara ASMR dan sistem penstabilan video Steadicam serta menyokong stylus Wacom secara terbina. Setakat ini, ia hanya ditawarkan untuk pasaran Korea Selatan sahaja. Dalam teknologi komputer riba pula, Apple minggu ini hadir dengan kemas kini terbaru untuk MacBook Pro 13. Ia hadir dengan pilihan CPU Intel Core i5 generasi ke-10, memori 16GB RAM dan pilihan storan sehingga 1TB. Ia juga membawakan sokongan papan kekunci Magic Keyboard yang baru. Di Malaysia, komputer riba ini ditawarkan pada harga bermula RM5,549 untuk storan 256GB dan RM8,749 untuk storan 1TB. Mengenai Apple lagi, jenama ini dijangka mengadakan acara tahunan WWDC secara maya pada 22 Jun 2020. Melalui WWDC, Apple akan memperlihatkan kemaskini sistem operasi di iOS, iPadOS, macOS, watchOS dan tvOS serta ciri terbaru untuk peranti iPhone, iPad, MacBook dan Apple Watch. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 telah ditawarkan di Malaysia bermula minggu ini. Di Malaysia, ia dijual pada harga bermula RM7,299 untuk model asas menggunakan Intel Core i5 dan RM11,145 untuk model dengan pemproses Intel Core i7. Selain itu, Microsoft minggu ini mengumumkan pengenalan beberapa peranti terbaru. Antaranya adalah Microsoft Surface Book 3. Ia hadir dengan dua pilihan paparan iaitu 13.5 inci dan 15 inci, pilihan chip Intel Core i5 dan i7 dan pilihan grafik Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q, GTX 1660 Ti Max-Q dan Quadro 3000. Bersama-sama dengan pengumuman Surface Book 3, Microsoft turut memperkenalkan tablet Microsoft Surface Go 2. Ia dilengkapi paparan skrin bersaiz 10.5 inci serta membawakan sokongan LTE. Seterusnya, jenama ini turut melancarkan Surface Headphones 2 dan Surface Earbuds. Untuk Surface Headphones 2, ia menyokong sistem pembatalan hingar, kekuatan audio dan ketahanan bateri sehingga 20 jam. Manakala, Surface Earbuds pula membawakan pad kawalan sesentuh di luar dan menyokong pengecasan nirwayar. Buat masa ini, harga jualan di Malaysia untuk ketiga-tiga peranti masih belum diketahui. Beralih ke arena aplikasi dan perisian, Intel mengumumkan pengambil alihan aplikasi Transit Moovit. Moovit adalah aplikasi yang digunakan untuk merancang perjalanan menggunakan pengangkutan awam.
Dengan mengambil alih Moovit, ia dijangka akan memudahkan Intel untuk membangunkan penyelesaian suap pandu secara menyeluruh. Seterusnya, Zoom bakal hadir dengan kemas kini untuk sekuriti pada 9 Mei kelak. Menerusinya, Zoom akan mewajibkan penggunaan kata laluan untuk sesi telesidang mereka dan mengaktifkan pilihan bilik menunggu dan kebolehan berkongsi skrin oleh hos sahaja untuk pengguna percuma. Selain itu, Zoom juga turut mengumumkan pengambil alihan syarikat penawaran sekuriti iaitu Keybase. Sementara Google pula minggu ini telah mula menawarkan Google Meet secara percuma kepada pengguna. Akses percuma ini dilihat akan diperkenalkan secara berperingkat. Untuk versi ini, panggilan telesidang boleh dilakukan selama 60 minit dan dihadkan seramai 100 orang sahaja. Selain itu, Google juga melancarkan aplikasi pembelajaran kanak-kanak yang dinamakan Read Along. Aplikasi ini memfokuskan kepada penawaran kandungan bahasa Inggeris, pengecaman suara bagi membetulkan sebutan yang salah serta sejumlah kuis. Aplikasi ini juga boleh digunakan tanpa sambungan internet. Dalam arena teknologi tempatan, SKMM kini telah menerbitkan kemas kini terbaru untuk aplikasi Gerak Malaysia di iOS dan Android. Dengan ini, pengguna boleh menambah maklumat alamat dan destinasi untuk kelancaran kawalan trafik. Di samping itu, pengguna juga boleh menjana kod QR sebaik sahaja mendapat kelulusan untuk perjalanan rentas negeri atas sebab terperangkap sehingga 10 Mei 2020. SKMM juga menerbitkan sebuah laman untuk soalan lazim mengenai penggunaan Gerak Malaysia. Dengan ini, pengguna boleh mendapatkan maklumat mengenai penggunaan aplikasi serta maklumat untuk permohonan perjalanan antara negeri sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Mengenai Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat lagi, Foodpanda telah mengumumkan waktu operasi yang baru. Ia akan mula beroperasi seawal jam 5 pagi di Lembah Kelang dan ditutup pada jam 12.30 malam di negeri-negeri lain. Akhir sekali, Kerajaan Selangor telah membangunkan sistem pengesanan kontak khusus untuk pengunjung premis perniagaan yang dinamakan Selangkah. Melaluinya, pemilik perniagaan hanya perlu mendaftar ke portal Selangkah dan mencetak kod QR perniagaan. Dengan ini, pengguna tidak perlu memuat turun aplikasi dan hanya perlu mengimbas kod QR. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa untuk layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Kepada mereka di luar sana, jangan lupa untuk jaga penjarakan sosial anda, pakai mask dan sentiasa jaga kebersihan optimum. Saya Nisa K untuk Amaz. Yosh!